terima kasih untuk sanak sadonyo. Sejauh kota lama berjalan, mudah-mudahan banyak bagi pencerahan untuk awak sadonyo. Mudah-mudahan kota lama umur panjang. Tetap di support di sana, subscribe, like, comment, share. Sejauh awak berjuang, sebanyak 20 hasil awak dapatkan ya. Salam kaum Madipadu. Dialah kini dan jauh, Hidri dan Baman di Palu, bakar rajo sampai subuh. Please welcome Bang Musidik. Ya, halo. Assalamualaikum Bang. Salam. Woi. Lagi ngapain Bang? Enggak, ngomong ini biar gaya aja. Formalitas aja Bang. Iya, iya. Jadi kayak Bang, emang benar Bang orang Minang? Iya, betul. Benar orang Minang. Cuma enggak bisa ngomong Minang. Wah, sama kayak Cing Abdel. Iya, iya. Iya, iya, betul. Jadi Abang, gua lahir di Bukit Tinggi. Abang di Bukit Tinggi malah. Tinggi, heeh. Ya. Tapi ngerti Minang, Bang? Ngerti ya. Ngocor, percaruian itu ngerti. Wih, percaruian. Soalnya amai di rumah kalau misalnya marah pakai bahasa Minang. Pasti ya. Jadi sejarahnya banget tuh Bang, Ama asli Minang, apa asli Minang juga? Ya, Ama itu di Kacang. Kacang kok di kacang. Padang Kota? Masa gak tau Kacang lu? Gak tau. Wah, kacau nih gak tau Kacang. Padang Panjang? Ya, kesono lagi. Ayah itu di Pasar Rebaah. Pasar Rebaah, Padang Panjang juga? Pasar Rebaah itu tahu Bukit Tinggi. Bukit Tinggi? Antara Bukit Tinggi dan Padang Panjang, nah itu ada Pasar Rebaah. Abang sering pulang? Terakhir pulang adalah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Nah, kalau dulu waktu ayah masih hidup, oh, sering pulang karena banyak saudara. Kalau sekarang itu kalau ke Padang, kalau pulang ke Sumatera Barat ya kalau ada job aja. Pasti. Berarti kalau keluarga besar udah di sini semua, Bang? Keluarga besar udah di sini semua. Iya, udah semua. Berarti apa lahir? Justru kalau keluarga besar dari ibu itu semua di Pekanbaru. Pekanbaru malah. Iya, malah di Pekanbaru. Pendidikan? Pendidikan Bandung. SD udah di Bandung. Bandung SD. Ikut orang tua gitu. Ikut orang tua, merantau. SD, SMP, SMA di Bandung. Iya. SMA apa namanya? SMA 20 di Bandung, SMP 34 di Bandung, SD Muhammad Toha di Bandung. Lanjut kuliah apa? Lanjut kuliah di Unpar. Jurusan? Hubungan internasional, tapi lulusnya di pindah jurusan. Lulusnya di manajemen. Oh gitu. Manajemen perkantoran. Sama kayak Cing Abdel, Abdel juga HI. Oh iya, HI dia. HI juga ya? Saya nggak kuat HI jadi. Ataukah orientasi HI ini ke stand up comedy? Enggak ya? Bisa jadi. Nggak ada korelasi. Soalnya banyak anak HI Unpar itu banyak yang jadi pelawak. Masa sih, Bang? Iya, Padiangan Project. Oh iya. Iya. Ya, terus P Project itu anak-anak Unpar semua, banyak banget. Kapan Abang awal mulanya terjun ke dunia hiburan secara keseluruhan? Jadi saya juga nikah sama orang Minang, orang Batu Sangkal. Batu Sangkal? Ya, dia tahu namanya Firly, dia tahu banget. Gue tuh suka nonton stand up comedy, jadi gue tuh kerjanya suka beli zaman dulu ya, belum bisa download dulu ya. Jadi gue suka beli DVD kalau keluar negeri, ya kalau ada orang keluar negeri pulang pasti ya suka bawain DVD stand up comedy ya. Sampai generasi YouTube nih, udah ada YouTube. YouTube 2009-an ya? Iya, sebenarnya YouTube tuh udah 2007-an, 2008 tuh udah mulai ada YouTube. Nah, mulai nonton tuh, sering nonton bareng gitu. Nah, dia tahu gue suka stand up comedy. Jadi waktu tahun 2011 ada stand up comedy Indonesia Kompas. Perdana enggak sih? Heeh, ya, perdana. Gua didaftarin sama dia. Sama istri. Heeh. Dijebak. Berarti sebelumnya emang berdasarkan kesukaan aja, Bang ya? Iya, cuman suka nonton. Enggak pernah nulis, enggak pernah nyobain. Oke. Dijebak, mendaftarlah. Mendaftarlah. Dan ikut. Ikut. Ngelawaklah kita di depan Indro kan? Om Indro. Waduh. Itu angkatan pertama itu? Angkatan pertama, bareng sama Ernest. Ernest Prakasa. Rian Ardiandri sama Akbar. Akbar. Iya. Sama Danet itu sama. Yang udah jadi mentor-mentor semua ya sekarang. Iya, semuanya udah mentor. Jauh setelah kuliah. Bahkan jauh setelah kuliah. Oke, siap. Iya, itu 2011. Gua umur gua 42, sekarang 43. Masa sih, Bang? Iya, betul. Bukannya 35, 36. Kagak ada. Gua lahir 76. Tapi kok kayak 35, 36? Iya, emang. Yeah. Orang Minang itu mukanya memang. Beratnya berapa, Bang? Body shaming. Banyak. Mukanya banyak, ya? Oke, Bang. Berarti dari situ ya, titik pertama ya? Iya. Nah, hasilnya gimana, Bang? Hasilnya? Gua 5 besar.
5 besar. Berarti secara otomatis sudah bisa warawiri dong ke udah. Event apa? Job pertama gue ke Padang. Job pertama gue ke Padang. Masih lagi kompetisi, dapat job ke Padang. Waduh, seneng banget kan. Di sananya tidak lucu. Karena si stand up ini sendiri belum begitu familiar ya. Enggak, jadi ya atau... karena belum familiar, jadi asal gitu. IO tuh naruh kita asal. Gua itu ditaruh dulu ada acara di klub gitu. Di Padang nih, di Padang. Naiknya sebelum siapa gitu, ada artis pokoknya terkenal lah artisnya gitu. Pas gua lagi stand up, ada yang lagi nyetel-nyetel alat gitu. Jadi anggapnya kayak MC. Terus apa aja yang udah digelutin nih bang sampai sekarang bang? Oh macam-macam, gue udah tour keliling dunia gara-gara stand up, terus semua juga sendiri, tunggal sendiri. Yang kayak Panji gitu nggak sih bang? Iya kayak Panji. Wih. Terus ya gitulah apa ya? Yang achievement terakhir kita lah inilah bikin Ketawa Comedy Club, yang... bikin klub isinya stand up comedy gitu. Oke siap. Abang ada kayak semacam ini nggak sih bang, kayak semacam akademi khusus gitu buat pemula-pemula atau apa gitu bang? Sebenarnya nggak ada, tapi yang paling gampang itu adalah cobain komunitas. Gabung. Komunitas ya, komunitas Stand Up Indo namanya. Stand Up Indo Padang itu salah satu komunitas yang menelurkan banyak sekali komedian-komedian yang bagus. Stand Up Indo Padang. Kayak Pras ya nggak sih bang? Pras, Rin. Iya itu jebolan sana. Stand Up Indo Padang. Ya. Berarti kalau buat teman-teman yang mau gabung, sadonya yang mau gabung, bebas bang ya? Bebas. Buka umum. Iya, umum. Yang penting ikutin rule aja. Betul. Di sini bang, di Ketawa... Kalau di Ketawa Comedy Club itu open mic-nya setiap hari Senin. Berarti udah datang aja ke sini. Iya, betul. Nyari-nyari rasa, nyobain. Iya, betul. Harus latihan terus. Berarti kayak gue bisa dong? Bisa dong. Bisa. Kita tuh ada acara yang khusus bahasa Minang, Pacar Parui itu. Jadi Pacar Parui itu... Kan abang, ada di YouTube tuh. Abang ikut andil apa? Oh enggak, Pacar Parui itu kan di YouTube. Oke. Okay. Nah, Rin sama Pras itu bawa ke off airnya di sini. Oh gitu. Jadi itu adalah bahasa Minang. Full, pure Minang. Pure Minang. Penontonnya? Penontonnya orang Minang, orang Pasar Baru. Banyak penonton. Serius. Enggak, takutnya penonton kan dari teman-teman yang di Jakarta di. Iya, jadi jauh. Penonton Minang di Jakarta, kan di Jakarta nih banyak orang Minang. Wah. Ada jutaan kali. Kayaknya gue harus ikut nih bang, gue harus belajar. Harus belajar. Boleh nggak bang, kita privat aja bang? Boleh. Ya kan? Tapi bukan gue yang ngajarin, gue nggak bisa ngajarin. Kenapa bang, lu pelit ilmu kali bang? Enggak, nggak bisa gue, beneran. Terus kalau lo yang jadi mentor di ini bang? Pakai tim. Pakai tim. Di briefing dulu, ya, persiapin dulu semua gitu-gitu ya. Gue agak sulit kalau harus. Gua mungkin bisa, jadi gini, gua bisa misalnya ngelihat lu gitu ya, terus lu harus ngomongin apa segala macam bisa. Tapi kalau teknik apa segala macam harus bawaan gua kurang sabar. Oh gitu. Iya. Iya, guru itu memang harus sabar. Nah, gua tuh enggak bisa sabar, makanya gua bukan guru yang baik sebenarnya. Jadi gua pakai tim tuh. Anak-anak semua yang gua mentorin tuh, tapi gua tahu cara treatment-nya seperti apa, gua tahu. Oke. Okay. Gitu. Jadi kayak misalnya gue dokternya, gue tahu lo sakitnya apa segala macam, apa yang harus diinin. Tapi yang ngobatinnya suster gitu. Oh gitu. Harus kayak ada gitu. Perpanjangan tangan. Iya. Karena gue orang nggak sabar. Semua bintang tamu diwajibkan untuk menyanyikan salah satu lagu wajib Minang. Kemarin Cik Abdel lagi ngapain? Ube kandenai. Oke. Okay. Itu satu kata. Cincin siapo nan udah pakai. Ambonan indah diberitahu. Ini lagu soal poligami sebenarnya. Kakek gua poligami, om gua poligami. Kakek gua kiri kanan poligami. Poligami nular loh, Bang. Apa? Nular, nurun maksudnya. Enggak nurun. Iya nurun. Siapa aja, Bang? Bokap gua enggak poligami soalnya. Oh gitu, terputus ya di sampai kakek. Om gua poligami, tapi bokap gua enggak poligami. Tapi kalau takdir Tuhan menentukan gimana? Enggak berani gua. Ya kalau memang jalan hidup enggak berani gua di depan kamera. Tapi kalau apa yang terjadi besok kita kan enggak tahu nih, Bang. Jangan ngejudge diri anti poligami, Bang, ya kan? Gua enggak anti poligami, gua cuma tidak menjalankan. Sekarang ya. Sampai detik ini. Enggak lah, sulit gila loh. Kalau punya istri duanya ya gua kebayang. Punya mertua duanya ini yang gua enggak kebayang. Jadi kompleksitasnya lebih. Iya. Menurut gue ya,
Nabi Muhammad tuh tahu bahwa umatnya tuh tidak sekuat itu. Jadi dia memperbolehkan perceraian. Ya udah. Menurut gue ya, kalau lo mau poligami ya ikutin, kan ceritanya mau mengikuti tingkah laku Nabi kan, okay, gitu. Meneladani Nabi. Tapi Nabi kan nikahinnya janda tua, nenek-nenek. Ada alasan yang kuat. Iya, lu juga kalau itu carinya nenek-nenek juga dulu. Nenek-nenek yang mana dulu nih? Dia ada budak mau di ini dinikahin. Janda juga bisa, Pak. Tapi kan boleh juga. Maksudnya sunah itu kan boleh lo kerjain, boleh lo enggak kan? Ya kenapa enggak? Kalau enggak mau ngerjain enggak apa-apa. Balik lagi ke masing-masing, iya, ya. Cerai juga sunah. Maksudnya cerai juga bisa gitu. Boleh. Boleh kan diperbolehkan. Dengan alasan yang diperbolehkan di Islam, cerai. Enggak, gua mau ngebahas itu, Bang. Bang, selama lu stand up, ada enggak sih kayak lu kan kadang-kadang materi stand up itu enggak semuanya ini nih yang apa? Kadang-kadang ada yang kontroversi juga kan yang disampaikan materinya. Nah, sejauh apa sih efek ke sosok personal lu begitu, Bang? Ya, tentang yang materi-materi negatif ya. Belum ada yang mempermasalahkan aja. Karena? Ya, maksudnya gini loh, stand up itu memang enaknya dinikmati di panggung. Karena lo tahu waktu itu ketika lo nonton di panggung live ya? Maksudnya live. Lo tahu ini orang emang lebih canda. Dan lo jarang banget ada penonton yang tersinggung kalau di panggung. Beda di layar kaca. Nah, beda kalau misalnya yang di panggung itu difilmin, terus filmnya ditayangin, ada orang-orang yang nonton tersinggung. Jadi semua menurut gua yang orang-orang yang tersinggung, yang jadi masalah, yang disomasi apa segala macam, semuanya gara-gara video. Bukan pas acara langsungnya mah enggak aman ya. Biasanya, ya. Gitu. Sedalam apa lu mencintai Keminangan ini gitu? Wah, gua cinta banget Minang. Gua ini kalau boleh mah gua, misalnya nih ya, misalnya gue milih untuk berpolitik, misalnya gue pengen mewakili tanah kelahiran gue. Iya. Ada orientasi ke situ nantinya? Ada kali, ngatur tuh manajer gue. Ya, kok hidup lu diatur manajer? Oh iya dong. Ya itu kan masalah visi misi yang jauh ke depan. Itu masalah politik itu juga masalah dapur kebul. Gitu. Manajemen kita itu kan orang-orang yang hidup dari kita. Harus ngebul. Kasian dong, misalnya gue tiba-tiba mencalonkan diri jadi bupati gitu. Ya kasihan, yang itu mereka hidupnya dari mana? Mereka hidupnya dari gua manggung. Iya, benar-benar. Sedangkan kalau lu udah jadi politisi, misalnya lu jadi anggota DPR apa segala macam, enggak boleh main iklan. Kalau manggung masih boleh kayaknya. Bang, kalau ada teman-teman atau apa pihak siapapun yang mau ngundang lu, silakan ke www.mosidik.com. Berapa tarif lu, Bang? Banyak. Enggak. Gua itu adalah komika profesional dengan harga proporsional. Iya, ditawar aja lah, gampang. Iya. Apalagi kalau orang aman tuh, aman. Lembaga-lembaga Minang, aman ya? Semua aman. Ya, aman. Pasti dong lu punya titik, ibaratnya titik-titik kritis, dan gimana caranya lu bangkit lagi dan berikan sedikit kuat lah. Kalau stand up itu karena berseni dan segala macam, jadi stand up itu apa yang lu dapat itu sejalan dengan apa yang lu usahakan. Jadi cash tuh, dia kontan, kalau kata nenek-nenek kita dulu tuh. Kita perjuangan kita, lu usaha, okay, lu dapat hasil saat itu juga. Lu mau setua apapun, lu mau ini apapun. Lu mau sesepi apapun, pokoknya usaha lu ada. Istilah gini, kalau misalnya stand up comedian itu misalnya udah cukup bagus, misalnya nggak punya duit nih bulan ini, dia bikin pertunjukan aja, bikin pertunjukan tunggal, ya pertunjukan tunggal, cari tempat kayak di Ketawa Comedy Club 90 seats ya, maksimal, ya maksimal 90 seats, terus bikin pertunjukan Rp150.000 per satu orang, nah, dapatlah itu uang sekitar 13 juta kan, bagi hasil sama tempat, pegang duit 7 juta, ya gak? Kayaknya gue harus menguasai. Iya, itu yang bisa lo lakukan, dan lo bisa bikin pertunjukannya sebulan sekali. Tapi kalau dalam bisnis, wah gue naik turun banget. Nah, gue mau yang itu, Bang, ya kan? Oh, yang pertama tuh waktu bujang, waktu bikin advertising. Yang kedua, gue bikin majalah di Bandung.
Terus gua juga pernah bikin kayak apa ya, printing-printingan gitu. Kayak digital-digital printing. Digital printing. Terus kemarin tuh kita pernah bikin usaha palu gada gitulah. Punya kantor apa segala macam. Gagal semua. Nah. Ini yang kelima ini mudah-mudahan jalan terus. Yang posisi yang sekarang ini, Bang ya. Ya. Komedi ketawa. Ketawa Comedy Club. Berarti kafe yang di itu satu manajemen di semua ini, Bang? Enggak. Cuman yang di atas doang. Sorry. Kita tuh punya teater bukan kafe. Jadi Ketawa Comedy Club itu ruangan teater. Gitu. Yang kebetulan jual makanan dan minuman. Kalau di bawah kan kafe, gitu. Seni stand up ini tuh sangat harus ngedengerin orang, sangat harus ngedengerin evaluasi orang, sangat harus terbuka buat ngedengerin kritik. Jadi ada satu hal yang saya, ada satu pepatah Minang yang saya selalu pegang, yang selalu saya hindari. Judulnya itu apa? Kata-katanya adalah mukunan burua, caminan dibalah. Oke. Ngerti enggak lo? Itu tidak. Nah, itu jangan. Kalau muku burua, jangan dicaminan dibalah. Nah, iya. Koreksi diri, iya, ya kan? Evaluasi diri. Mukunan burua, caminan dibalah itu. Itu adalah satu quote orang Minang yang gua pegang selalu, yang supaya gua enggak pernah melakukan itu gitu. Oke, Bang. Sip. Mudah-mudahan Ota Lama bersama Uda Mau Sidik membawa sudut pandang baru. Ota Lama. Oh, ya. Mau ta ya. Mau Ota Lama. Iya. Ya, siap. Mudah-mudahan Ota Lama berumur panjang sana ya. Kira-kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kota bayang waktu maulah kompalan valid itu sadonya bullshit sayang cinta ndak kabar bisa apa dan tak jadi hiperbola tingkat tinggi kasih habis sayang tak hilang sayang waktu kami hidup surang-surang tambilang tak tiba tanti nan hilang kinilah adu pangganti.